singkirkan dulu kertas-kertasnya ya. Nah ini ya. Nah ini dia. Coba kita geledah barang-barang, isinya udah kelihatan bro ya. Nah ini dia bro, itemnya udah mulai nampak kelihatan. Coba kita cek nih, pertama kita dapat Euro. Oke, coba kita cek yang ini di box keempatnya. Nah ini dia, sudah kebuka bro. Ini itemnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Gantungan Channel. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke bro, pada video kali ini kita akan unboxing paket seperti biasa bro. Kita kedatangan sekitar ada 5 box paket yang akan kita bareng-bareng unboxing. Nah bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like and subscribe bro ya, serta share ke teman-teman yang lain biar kita tetap semangat unboxing, hunting, dobrak dan yang lain sebagainya. Langsung aja yuk kita dobrak bareng-bareng yuk, cus. Oke bro, ini dia box pertama kita. Oke, langsung kita unboxing aja bareng-bareng yuk, cus. Naik, salam bro. Nah, ini dia bro, udah kebuka bro. Dari box pertama kita, coba kita singkirkan dulu kertas-kertasnya ya. Nah ini ya, hotil-hotilnya bro. Yang pertama kita dapat Porsche lagi, kita dapat Porsche 935 lot terbaru di 2022 bro. Kemudian ada apa lagi? Nah ini dia, ada namanya, nama saya bro. Ada Mazda Repu, sama juga ini dia Hot Wheels terbaru juga bro di 2020. Dan ini, ada dua, saya dapat Mazda Repu 2 recolor ya. Dia warnanya orange bro. Sebelumnya ada yang warna merah juga ada. Kemudian ada juga yang warna biru yang ada THS-nya di tahun sebelumnya. Kemudian, nah ini dia, ada lagi, ada nama saya lagi bro. Saya lepas dulu. Di sini saya dapat Mazda Repu juga bro, tapi ini yang made in Thailand atau yang 50.000 kalau digantungan bro ya. Tapi ini saya dapat lebih murah, sekitar 30.000-an. Kemudian ada apa lagi nih? Ada Porsche, akhirnya saya dapat yang putihnya bro. Yang merah kemarin kita udah dapat banyak ya. Yang Porsche 993 GT itu bro, kita dapat lagi. Kalau yang putih baru pertama bro ya. Kita dapat, nanti kita bakal lus sama, biasanya sih saya ada dobelan, satu di lus, satu lagi biarkan di blister, ini cuma satu, jadi nanti aja kalau dapat satu lagi bro ya. Coba lagi, dan ternyata sudah habis di box pertama bro. Oke, kita akan lanjut ke box kedua, tapi coba kita hitung dulu, di box yang pertama kita dapat 5 item bro. Oke, lanjut ke box berikutnya yuk. Oke, ini dia bro, box yang kedua. Ukurannya nggak begitu besar-besar amat, tapi di sini boxnya sedikit hancur. Mudah-mudahan dalamnya nggak ikut rusak atau hancur bro. Oke, langsung kita buka aja bro. Ini dia bro, udah mulai kebuka. Nah, ini dia. Coba kita geledah barang-barang, isinya udah kelihatan bro ya. Oke, kita coba cek dalamnya isinya apa. Yang pertama sekaligus dua deh. Wih, kita dapat custom 70 Hondanya bro, N600 ya. Kalau yang kemarin kita dapat dan sempat kita lus juga ini bro ya, custom yang warna agak kekuning-kuningan ini bro. Ini kita dapat yang di lot 2022-nya bro, yang warna hijau-hijau biru gini ya. Cakep sih ini, salah satu hot item, dan memang hot item akan menjadi hot item terus nih bro, jadi embunya bro ya. Oke, coba yang kedua tadi ada apa. Ada Dodge Viper, dan ini kayaknya stresser hand reguler bro. Ini ada bola-bola apinya, bola-bola silvernya sorry. Keharek Dodge Viper, dan ini kebetulan kita dapat yang factory seal 2020. Akhirnya dapat juga. Kemarin kita dapat sering banget nemu di gantungan, tapi gak pernah kita serok. Nah ini bro, factory seal jadi kita serok bro. Oke lanjut. Di sini ada apa ini? Ada Jeep dari Welly bro. Ini udah lulus-lulusan nih sebetulnya, kita lulus aja ya. Udah lulus-lulusan, bukan segel lagi, coba kita ambil. Ini dia. Ini dia enternya bro. Jeep Renegade Rich, tapi cakep juga nih. Mantep bro, lumayan nih Jeepnya nih bro. Satu dapet lulus-lulusan, cakep nih. Oke, lanjut ke isinya, kira-kira masih ada atau enggak ya. Isinya coba bro, tapi masih berat sih. Cuman kayaknya udah nggak habis kayaknya bro, tapi kok masih berat ya. Masih ada ternyata.
di sini kita masih ada dapat lulusan. Apa ini tuh kira-kira? Oh, kita dapat lulusan, cakep banget, dapat pos lagi, bro. Ini open rivet, ganti bannya diganti ban karet, bro. Cakep ini, bro, ya. Lumayan banget nih, memang demenan saya pos-pos begini, bro. Dan ini kayaknya recolor juga ya kayaknya. Tapi enggak deh, kayaknya ini real, bro. Dan ini kebetulan lampunya juga Mika nih, rata-rata kalau di seri yang 993 ini, bro. Cakep ya, bannya juga udah diganti dan ngeglinding, bro, ini, bro. Biasanya nyangkut ini ngeglinding normal. Oke, coba kita cek lagi. Oh, udah habis, bro. Oke, bro, ini dia box ketiganya. Kita coba cek. Banyak banget lakpannya, bro. Nah, ini dia udah ke buka ininya, bro. Coba kita cek lakpannya di sini. Nah, ini dia, bro, itemnya udah mulai nampak kelihatan. Coba kita cek nih, pertama kita dapat error. Pertama kita dapat Hot Wheel error. Ih, keren ini. Keren ini, bro, error, bro. Maskamania ya, Barakuda ini error nih, kebalik ya. Cakep, bro, kita dapat error akhirnya, lumayan ini. Cuan-cuan juga ini, bro. Kalau kata orang ini cuan, bro. Kalau error-error ini bisa bikin kaya katanya gitu, bro. Tapi memang ya berbeda karena ini error pabrik ya. Lumayan kita dapat satu error. Coba kita lihat lagi item kedua. Kita dapat course di sini, bro. 959, bro. Kita sudah udah pernah lulus juga ya. Dan ini kita udah dapat berapa item course yang ini seri Bitsland-nya, bro. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi di box yang ketiga ini, bro? Kita dapat lagi, bro. Di sini kita dapat lagi Volkswagen P1 dari Majorette. Kemarin kita sudah dapat 2, berarti 3 sama ini ya. Yang tidak akan kita lulus juga ini, penasaran saya dalamnya seperti apa. Dan ini pertama keluar memang jadi hot item, bro, digantungan 2021 ya. Tapi sekarang banyak banget digantungan bergelantungan, nggak tahu karena harganya yang terlalu mahal sampai 100.000 kalau nggak salah. Tapi saya dapat lebih murah dari itu, bro. Oke, coba kita cek lagi di box ketiga masih ada atau enggak. Oh, ternyata sudah habis, bro. Yap, di box ketiga enggak ada juga. Saya dapat lulusannya juga enggak ada, bro. Box ketiga kita total dapat 3 item, 1 error, bro. Mantep ini, bro. Oke, lanjut kita ke box keempat aja yuk, bro, yuk. Ini dia, bro. Ini dia box keempatnya, bro. Ini saya dapat dari rata-rata dari lelangan besar, bro. Dari Ica Auto Istanbul Durian juga saya dapat ya. Saya cari kalau di lelangan-lelangan yang gede-gede gitu, saya cari ini ya, bro, apa namanya, item-item yang sudah susah dicari di gantungan gitu ya, biasanya begitu, atau yang lagi hit tapi harganya lebih murah kalau di yang gede-gede itu ya. Oke, coba kita cek yang ini di box keempatnya. Isinya cuma kertas, bro. Mana isinya ini? Oh, ini dia, akhirnya kita dapat. Berapa tuh, ini cuma satu isinya, bro. Nah, ini dia. Ada siku, bro. Ini berat banget, bro. Ada siku, ini full rubber ban karet semua, bro. Ini biasanya kalau siku bisa dilepas, bro. Blisternya bisa dilepas, coba kita lepas aja yuk. Pokok dari mana ya? Nah, ini udah pernah dibuka kayaknya nih. Kalau siku memang beda dengan yang lain, dia blisternya bisa dilepas, itu enaknya, bro. Sebetulnya diracunin juga sama teman sih kalau siku ya. Tapi memang detailnya cakep. Siku harganya murah meriah dan rata-rata ban karet, bro. Nah, ini dia. Ini udah kita lepas ya, karena siku memang bisa dilepas, bro, blisternya. Ada kuncinya di sini-sini nih, jadi bisa dilepas, bro. Oke, ini dia, bro, itemnya. Ini skalanya 1 banding 87. Di sini ada tulisannya nih. Skalanya 1 banding 87. Dan full ban karet, bro, ya. Ini makanya bentuknya agak-agak kecil ya, karena memang skalanya 1 banding 87. Kalau siku, ini kalau 1 banding 87 rata-rata ukurannya akurat, bro. Ini lihat. Untuk detailingnya oke banget ya. Untuk siku ini bahannya ban karet full semua. Entah kenapa lagi tertarik sama yang model-model beginian, bro. Model-model trail, bro. Ininya plastik, rata-rata dinya plastik. Ini plastik,
plastik bro, tapi berat banget ini memang, dan ini nggak bisa di bisa dilepas ya kayaknya gantungannya. Membiarkan aja untuk ini open part ya. Oh open part loh, belakangnya dia open part, bisa dibuka. Nah ini dia, bisa dibuka, cakep nih bro ya, detailingnya muncul semua bro. Dan lumayan kita akhirnya dapat trailer, dan memang saya lagi cari yang trailer bro. Yang lainnya lagi mungkin akan kita kumpulkan yang trailer, dan ini di boxnya tadi ada ini bro. Rata-rata kalau Siko memang dia didominan di alat-alat beratnya bro, yang harganya mahal-mahal, alat-alat berat begini bro ya, ini harganya bisa satu set bisa juta-jutaan nih bro, beneran. Kalau Siko ini ada bus-bus, dia memang ciri khasnya di situ, truk-truk gitu ya, yang memang jadi primadonanya di Siko. Ini banyak banget nih kayak katalog bro ya, yang jadi primadonanya. Nah ini juga kalau yang seri-seri regulernya ada juga Bugatti dan yang lain-lain bro, tapi rata-rata dia dominannya di alat-alat berat untuk Siko, dan harganya fantastis bro. Ini juga di 187, di truk juga banyak primadona, banyak teman-teman yang hobi 87 nyari Siko juga mereknya bro, yang suka di 87 ya. Dan 87 kategori harganya memang stabil gitu aja. Ini saya dapat di harga 90.000 bro, tapi sama ongkir sekitar 105 lah ya, sama ongkir. Emang harga pasarnya segitu, tapi worth it lah untuk 187. Oke bro, kita lanjut ke box terakhir aja yuk. Oke bro, ini dia box terakhir di unboxing kita pada kesempatan kali ini bro. Oke, langsung kita unboxing aja box terakhir yang kita dapatkan dari hunting kita kali ini bro. Nah ini dia, sudah terbuka bro. Ini itemnya di sini. Boxnya sudah enggak ada ya. Oke, kita bongkar-bongkar aja bro isinya di sini bro, di koran ini bro. Nah, pertama kita dapat, oh ada Mercedes-Benz E-Class yang Forza Horizon. Ini kalau digantungan sekitar 55.000 bro ya. Ini kita dapat di harga yang jelas lebih murah daripada itu bro. Kemudian yang kedua, ini dia, kita dapat Audi Avant. Memang ini saya naksir banget bro. Ini Avant tapi kayak wagon-wagonnya ini bro ya. Mungkin bagi sebagian orang biasa saja, tapi ini menurut saya cakep banget bro. Kita lihat detailing lampu depan belakangnya muncul nih, kayak wagon bro ya bodinya. Lanjut kita dapat apa lagi di sini? Ini dia bro. Oh, aduh sayang banget bubble-nya pecah. Ternyata memang keterangannya dia bubble-nya pecah. Volkswagen T2 pick up-nya bro, sayang banget. Ini juga udah pernah kita lus ya. Saya lupa namanya di mana, tapi ada kita lus ini bro, kita lus ada di atas rak itu kayaknya bro. Kemudian nah ini terakhir bro, kita terakhir dapat Land Rover Series pick up bro, salah satu hot item yang lagi banyak dicari orang sekarang bro, dan susah banget ditemuin di gantungan. Akhirnya kita dapat juga Land di Series 2 pick up-nya bro, gagah ya, detailingnya muncul banget bro di sini bro, ada lampunya kelihatannya ini. Depannya juga gahar, ini mobil-mobil yang memang pecinta off-road wajib punya ini bro. Oke, di box terakhir kita dapat 1, 2, 3, 4 item bro di box terakhir. Nah gimana bro unboxing kali ini, gantungan channel kali ini seru juga bro ya. Lumayan kita dapat sikunya juga, ini memang saya ngincer banget, dan dari box yang ini saya cuma ngincer ini bro, makanya saya cuma dapat satu aja bro. Gimana bro, mantap ya. Pada kali ini kita unboxing, terima kasih nih sebelumnya nih bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa juga untuk like and subscribe biar kita tambah semangat untuk unboxing, hunting dan lain sebagainya bro. Tanpa ada dukungan teman-teman, kita juga menjadi berkurang semangatnya bro. Oke, sekali lagi bro ya, jangan lupa like and subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sekian dulu video dari Gantungan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya, dadah. Tunggu video berikutnya bro ya, yang pastinya lebih seru-seru lagi bro.